dari Thailand. Sawadikap. Sawadikap kapun kap. Kapun. Jauh ya, pung payah ta. Pung dah yang ka. Pung kong kong dah yang kong kong yang ka. Song kong kong dah yang kong yang ka. So hong dong bi hang dah yang ka. Pung kong bing ka hang ka ya. Pung hang kong yang ka. Oke. Jadi dia ini kan, dia ini udah lama memang suka dengan Euro Daily. Jadi dia mau menyebarkan bela diri ke semua negara-negara. Jadi dia naik pesawat, turun, langsung diajarin bela diri, berangkat lagi. Ya. Kau juga pengen campur lah di kangen di mulia nih. Pong pong ting kang pong kaya. Ho tong ting ting ting. Hang tong hong ting. Hang ho wong pong meng kaya. Siang tong yong ting pepe. Ho pong pong ting ting. Ho tong tong yong mong ayang. Dia bilang dia sangat hormat sekali sama Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy ini suka dengan ilmu bela diri. Jadi suka menasehati juga bahwa bela diri itu adalah bukan untuk berantem tapi untuk menjaga diri kita gitu. Toi cheng po ye pang ta keti. Pa men ding ho to ye, pang ho to ye, xin dong yin ding bao an. Pang ho yang ding ding chong ye, hong pai. Jadi dia ini sebenarnya dulu sempat mau deketin Selfie. Pas mau dideketin tiba-tiba Selfie udah hamil, enggak jadi katanya gitu. Oke oke oke. Kyo ti pao ye cha, xiong pu bu ya bo la, zu ye ha ma. O deng ma pai ho de. Xia. Hong ho yi heng de ming ang hong wo yeng ge la. Thank you. Oh, 我懂。 我会放回来。放的。哦，对。放的。放的。OK。我，等我一放。我不懂。 Bekas lu ngapain lu? Oke ya, Mang. Oke. Apa barusan? Pengenang. Itu adalah jurus terselubung. Dia nggak bisa kasih tahu gitu. Pangkai ya. Coba ya, Pak. Pongco, wah, Pak. Oh, panco, panco. Pangkai ya. Oke, panco. Mohon maaf kali ini ya. Pak, emang maya, nak. Pocong. Pocong. Bagus, panco kalah. Pak Enggak. Coba yuk. Ha. Oke. Coba yuk, cong. Ya. Pak. Lai. Cahit. Keras ya. Malah dimarah-marahin ini dibantah sama dia. Hei, cewek, woi. Poinnya dong, poinnya. Pong, woi, cewek. Pak, hei. Kang Deddy. Hormat lagi. Udah dua kali hormat. Udah tiga kali hormat nih.
Kapan silatnya para salaman terakhir? Itu barusan silatnya. Ya berantemnya kapan? Ya silat itu bukan berantem. Silat itu silaturahmi, saling menyayangi. Itu saya baru tahu. Kan bela diri. Ini kan bagian dari bela diri. Bela diri ini. Jadi silat itu dikata silaturahmi. Bela diri. Bela diri, iya. Pak, hongdingin banget. Pak Deddy, ini selain bisa bela diri, dia juga bisa nyanyi lagu nyanyi. Lagu Seriosa tapi bahasa Thailand. Oh, siap. Bahasanya bahasa? Bahasa Thailand. Thailand. Yang kambang hang ke ikang ke mandi yang ke nak iyo mai no pawang tiya wik. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan buat Muntala. Oke. Itu bawa apa lagi? Hong Teng Ping Pang Ping Yang Hong Teng Ping Yang Pong Teng Ping Ping Yang apa aja? Thailand sahur sahur. Oh, di Thailand kalau sahur bangunin pakai itu juga sama. Bisa main ya? Pang Teng Yang Pang Bahau. Itu lagu apa ya? Luar biasa. Tepuk tangan buat nih. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan... Tapi sebelumnya nih katanya bisa alih pernapasan juga ya? Paya. Eh, Kitty, ini lagi hamil. Kan gak apa-apa, lagi hamil tuh belajar pernapasan. Hong Tse. Hong Hang. Oh, balikin lagi? Kok dibalikin lagi? Pernapasan. Oh, pernapasan. Oh, bisa bahasa Indonesia? Oh, bisa. Sautik. Itin, bagus nih buat pernapasan ya. Iya. Supaya lancar. Apa kabar, Bu? Bayang tayang. Kenal. Oh, apa yang Pak? Shen Dong Fu Hong Ting. Shong Hong Ting. Shong Hong Ting. Jadi ibu yang melahirkan Anda. Berarti ini ibunya? Apa yang terbaik, Pak? Wah, yang Chong Ting. Oh, jauh ya pompong, jauh apa? Oke, tepuk tangan buat Sule dan Manya nih. Manya Sule dan juga ada Putri. Ya, silakan. Nah, ini ibundanya Sule ya, atau kita biasa panggil beliau ini dengan panggilan emak. Ya, emak. Malu gua. Oke. Oke. Nah, ini adalah
wanita-wanita hebat dalam kehidupannya Sule ya. Ada emaknya Sule, ada anaknya tercinta Putri, dan ini adik ya. Adiknya Sule yang paling kecil ya. Ma. Paling daya. Ma, mau nanya dong Ma. Kalau Sule kayak gini, Ma ketawa gak sih Ma? Ma udah biasa kali ya, Ma. Bisa tawanin, Dek. Mas seri tuh, Ma. Ningalikin Sule dia. Mungkin dalam hatinya Mak ya ketawa sih, cuman Mak kan gak mau ngomong. Gak pengen ketawa, cuman dalam hatinya nangis. Mak, hari ini Sule ulang tahun. Mak masih ingat kan ulang tahun Sule ya? Ingat ya, makanya hari ini Mak kesini ya. Oke, Sule juga gak tahu kan kalau Mak kesini? Gak tahu. Iya, karena memang kalau tahu ngapain kita bikin surprise, iya. Ya kan? Oke Mak, terserah lu deh. Mak, boleh dong ingin menyampaikan mungkin sesuatu buat sahabat saya ini yang saya sayangi ini, Mak. Ada ingin mungkin disampaikan. Mak kan saya jarang dengar Mak ngomong. Pengen banget saya dengar Mak ngomong. Semoga panjang umur. Ya. Tambah rezeki. Panjang umur. Ya. Sehat selalu. Tambah rezeki. Tambah rezekinya. Bahagia. Bahagia. Suka nangis Mak gue mah. Kemarin Sule waktu Mak ulang tahun juga datang ya? Iya, masih pokoknya hadiah ya. Apa-apa nangis. Gua bawa mobil aja nangis. Kenapa? Kenapa? Karena hatinya tuh apa ya, gampang tersentuh. Iya, Mak iya, tuh iya. Gampang tersentuh apapun. Melihat perjuangan anaknya. Iya. Dan kan jarang ketemu, Ndre. Iya, jadinya kalau ketemu pasti nangis. Ya gua juga kan terlalu egois gitu ya kalau misalkan emaknya nangis terus gue nggak nangis. Jadi lu nangis juga. Akhirnya gue ikut nangis dan gue punya inisiatif pada waktu itu di desa Citeureup harus nangis semua. Jadi nggak bisa diajak ngobrol, emak tuh jarang ngobrol, di rumah juga jarang ngobrol. Karena bicaranya pakai hati, Mak. Pakai hati. Tapi saya yakin gue bisa seperti ini karena doa dari emak luar biasa. Mak. Surganya Sule ada di emak ini. Iya. Makanya harus terus dijaga dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Di rumah juga gue simpen satpam 6 ya buat jaga. Biar bisa dijaga. Maksudnya jaga emak tuh bukan panggil satpam. Maksudnya jaga hati. Emak gue tuh pengen ketawa cuma ditahan ya. Karena gue tuh di rumah berusaha bagaimana caranya supaya emak gue tuh tertawa. Ya. Iya, jadi iya. Jangan sehari-hari tuh jangan nangis gitu. Karena sesuatu masalah itu tidak akan ada penyelesaian dengan nangisan. Tapi kita harus terus maju ke depan, apapun yang terjadi hadapi dengan ikhlas. Dan ya itulah namanya manusia seperti itu. Mak, mau tanya nih. Sule pernah kecil kan, Mak? Tawa. Yes, gue berhasil. Tawa lu dikit berarti lu berhasil. Berhasil gue. Jarang lo nonton lawak dari ketawa. Waktu kecil, Sule pernah gak bikin Mak marah atau kesel banget gitu? Gak pernah ya? Anak baik. Karena gue sebandel-bandelnya gue tetap hormat terhadap orang tua, apalagi ibu. Walaupun gue bandel, kata orang lain tuh gue tuh bandel banget. Tapi apapun kalau misalkan emak yang nyuruh, gue harus. Karena gue bisa seperti ini karena gue lahir dari seorang ibu. Iya. Sekarang mau dengar dari adiknya Sule nih. Si Abang nih ulang tahun ya. Si Akang ulang tahun. Akang tuh gimana sih sebetulnya? Aang, dia manggilnya Aang. Aang. Ini adik paling kecil? Nomor 3. Lu nomor berapa sih? Masih sendiri. Nomor 3. Mertiga. Gimana sih Kang Sule di mata... Siapa namanya, Mam? Yeni. Nah, mata Yeni. Cuek orangnya ya? Memang sih dia kelihatan cuek banget. Cuek dan perhatian. Tapi perhatian tetap ya? Tetap. Memang itu yang... Orang tuh biasanya cuek, tau buang air. Perhatian. Kalau menurut gua begini, Ndre ya. Sebetulnya tidak perlu, di muka tuh tidak perlu. Gua harus manis-manis terhadap keluarga, adik, emak, dan yang lain-lain.
Yang terpenting itu dari hati. Kalau dari hati itu adalah pembuktian. Di mana secara apa yang dibutuhkan oleh mereka, gue siap. Luar biasa. Luar biasa. Kan gue malu sama keluarga gue tuh sebetulnya. Kenapa? Ya yang lain tuh diem. Terus gue masih harus ngelawak tiap hari. Jangan, jangan. Karena gue rugi. Dia di rumah suka ngelawak gak sih? Enggak pernah ya? Serius dia di rumah. Putri, ayah di rumah suka ngelawak gak? Kalau sama anak-anak suka sih. Kalau sama anak-anak iya ya? Kalau sama anak-anak gue berusaha untuk ngelawak. Karena ketawa gak anaknya? Enggak. Enggak berhasil ya. Nah Putri, anak perempuan kesayangannya Sule ini. Apa yang disampaikan sama ayah di ulang tahun ini? Ya pasti ayah harus sehat selalu. Terus, jangan bikin nangis. Berarti kayak emak ya? Selalu bahagia pokoknya. Yang terbaik terus. Selalu menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak. Amin, amin. Menurut gue anak-anak gue tuh anak-anak yang paling hebat nanti. Artinya mereka tuh lebih dewasa daripada orang tua. Dia bisa tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang enggak dia harus lakukan. Jadi mereka selalu mensupport gue dalam hal apapun dan mereka selalu sayang sama gue. Walaupun istilahnya gue juga kalau istilah kasih sayang ya mereka yang ngerasain mereka. Jadi gue yang membuat gue bisa bertahan sampai saat ini yaitu anak-anak yang selalu mensupport gue. Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga. Nah, Putri, ayah di rumah suka pakai pakaian kayak begini nggak? Nggak pernah ya. Kalau begini enggak, cuman kalau di rumah gue tuh kadang-kadang ya cuek lah orangnya itu. Kadang-kadang pakai boxer doang, SpongeBob, kalau enggak Angry Bird. Yang warna kuning itu kan? Iya. Yang 7 tahun yang lalu gue kenal lu masih pakai, sampai sekarang masih ada ya? Iya, dan itu selalu, karena untuk menghibur anak-anak. Karena anak-anak tuh selalu tertawa kalau melihat gue berpakaian seperti itu. Dan gue gak mau anak-anak gue sedih. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu tertawa. Dan gue bagaimana caranya supaya anak-anak bahagia seperti apa yang gue rasain. Walaupun gue tidak bahagia, yang penting anak-anak bahagia. Luar biasa, oke. Oke, Le. Di usia Sule yang alhamdulillah sekarang ini ya, masih diberikan kesehatan. Apalagi sih yang ingin lo capai dalam hidup? Enggak ada. Gue yang mau gue capai itu adalah kebahagiaan untuk anak-anak, orang tua, dan juga saudara-saudara gue. Udah enggak ada lagi itu. Buat Sule sendiri? Ya apalagi. Kalau buat gue apalagi gitu. Kebahagiaan buat lo sendiri. Ya apa? Ya, makanya gue nanya. Gue nanya. Ya apa? Kebahagiaan buat gue apa? Mungkin lo pengen jadi apa gitu. Enggak. Gue lihat orang tua gue tersenyum. Adik-adik gue, kakak gue, saudara-saudara gue tersenyum. Itu gue udah bahagia. Anak-anak tersenyum. Gue udah bahagia. Dan gue kalau gue udah bisa membahagiakan mereka semua. Itulah kebahagiaan gue. Oke. Gak ada lagi. Karena apa, Andre? Karena gua sama gua gopat gitu. Dua. Iya, ya. Itu dua kali dua, empat namanya itu begitu. Oke, kalau begitu kita ucapkan sekali lagi selamat buat Sule ya. Terima kasih. Ya, Sule bisa sesukses seperti ini. Tentu ada orang-orang di sekitarnya yang mensupport, terutama adalah doa ibu. Iya. Dan juga anak-anak serta keluarga.